Kita lanjut ke pola depan. Pola depan kita gambar di sebelah kiri kertas. Ini kita lihat pola belakang, lingkar badan dibagi 4 dikurang 1. Kalau untuk pola depan, lingkar badan ditambah 1. Jadi kalau di sini 22, 22 dikurang 1, untuk depan 22 ditambah 1. Hasilnya 23. Jadi dari sini kita ukur 23. AB 23. Nah, dari A kita turun panjang punggung. Panjang punggungnya sama 37, ke B 37. Ini garis C. Garis C ini juga sama ukurannya 23. Ini juga garis C. Lalu kita garis ke atas. Dari garis C kita naik, ini panjang sisi. Panjang sisi tadi ya, ini 18. Jadi ini sama, kita naik juga 18. Ini garis D. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat nih dari D ke H. Dari D ke H 7,25. Jadi dari D ini juga 7,25. Ini garis H. Garis putus-putus. Nah, selanjutnya dari H 3 cm. Jadi dari sini 3 cm. Ini kita buat titik E. Selanjutnya, ini kan leher bawah. Kita akan masuk ke leher samping yang bagian atas, leher bagian atas. Kita lihat pola belakang. Kita lihat pola belakang dari B ke F ini 5,5. Jadi sama dari A kita ukur 5,5. 5,5. Kemudian kita buat garis, leher. Ini garis F. Lalu kita ke garis B, ke titik B. Titik B kita lihat pola belakang untuk titik A ke G ini tadi ukurannya 4,5. Jadi ini dari B juga sama ukurannya 4,5. Ini kita buat titik G. Lalu dari F ke G ini kita garis, namanya garis bahu. Nah, bagi dulu ini yang H ini. Ini kan lebar muka, lebar muka. Jadi lebar muka ini kita bagi 2,5 lebar muka. Di sini lebar muka 31. Jadi setengah dari 31 ini hasilnya 15,5. Dari titik H pinggir ini 15,5. Lalu ini kita garis ke atas. Kemudian kita ke garis bahu. Dari garis bahu ini kita ukur 13. Dari 13 ini titik I. Nah, selanjutnya kita ke bagian ketiak, titik D. Ini sama seperti pola belakang yang turun 1 lalu keluar 1. Ini sama caranya. Jadi dari titik D kita turun 1. Ini turun 1. Ini titik C lalu keluar 1. Ini titik K. Selanjutnya kita buat garis kerungnya dari I ke pertengahan garis H. Kita garis titik-titik dulu, nanti kita pertebal setelah kita ukur. Jadi ini 41. Tadi saya dapatnya
23. Sini 23. Lalu di sini ya 19. 19 jadi 23 ditambah 19. Dan kerung lengan ini 41. Jadi ini kan kelebihan 1 cm, kelebihan 1 cm. Nah, ini bisa kita bentuk lagi. Kita bentuk lagi dari kerungnya. Ini kita perkecil lagi kerungnya. Di sini kita ukur kembali. Ini saya dapat 18,5. Jadi di sini juga kita harus kurangin lagi untuk mendapatkan 22,5. Selanjutnya kita ke garis pinggang. Garis pinggang sama seperti belakang, 1/10 lingkar pinggang. 7,1. Di sini kita ukur, ini hampir sama caranya seperti pola belakang. Ini 7,1. Lalu kita buat sini kupnatnya 3 cm, 1,5, 1,5. Lalu ini kita garis ke atas untuk kupnat atas, ini yang bawah untuk kupnat bawah. Yang di atas 14 cm, yang di bawah 11 cm. Selanjutnya ini kita buat garis segitiga. Sini 21,75. Jadi ini kita bulatkan menjadi 22. Ini 22 di sini. Ini titik L. Selanjutnya kita garis. Selanjutnya dari C kita turun tinggi pinggul. Tinggi pinggul. Tinggi pinggulnya 19. Ini garis M. Ini garis lingkar pinggul. Untuk pola depan berbeda dengan pola belakang. Pola belakang lingkar pinggul dikurang 1. Kalau untuk depan 1/4 lingkar pinggul kita tambah 1. Jadi 20,75 ditambah 1. Jadi yang 20,75 ini kita bulatkan menjadi 21. 21 kita tambahkan 1 sama dengan 22. 22 ini titik M tadi. Selanjutnya dari garis pinggang, dari garis C ini kita turun panjang rok. Panjang roknya tadi 35. Ini sama ukurannya dengan M tadi, ini kita buat titik M. Selanjutnya ini kita garis lurus dulu sebagai garis bantu. Nah, ini bagian ujungnya sama seperti pola belakang. Ini kita beri penambahan 5 cm. Nambah 5 cm, lalu naik 1,5. Ini dari titik O, ini yang naik 1,5 tadi, ini kita tarik garis ke titik L. Kita dapat pola depan. Selanjutnya yang bagian leher, ini di pola belakang kita ada perubahan di bagian lehernya. Ini jadi seperti ini nantinya lehernya, ini kan dikurangin 2. Ini dikurangin 2. Di sini 2 dan di titik E juga 2. Ini nanti kita gunting. Jadi supaya nanti hasilnya sama dengan
leher, pola belakang. Jadi dia melengkung bulat. Oke, silakan dicoba Bu untuk pola depannya. Kita akan lanjut nanti ke pola lengannya, Bu.